Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari Aditya untuk menambahkan modul MOSFET 22A ini dengan tambahan saklar sentuh TTP223. Ini sudah saya bahas lengkap bro. Addressnya ada pada deskripsi atau kalian bisa search di dengan cara TTP223-05. Jadi ini modenya bisa dirubah-rubah. Jadi ini tidak saya bahas. Jadi kendalanya untuk menggabungkan TTP ini dengan ini, kita memerlukan regulator 7805 atau 3,3 volt bebas, karena modul TTP ini tegangan kerjanya antara 3,3 sampai 5,5 volt. Di sini saya menggunakan 7805, tidak saya gambar. Nanti akan saya langsungkan saja praktek ini. Jadi 7,05 inputnya pin 1 masuk ke input modul. Groundnya juga saya gabung di sini. Oke, saya pasang dahulu. Oke, kalian perhatikan karena tidak saya gambar. Ini 7805, pin 1, 2, 3, pin 2-nya ke ground. Groundnya gabung dari ground input. Ini ground input pulsa, ini ground input tegangan. Kemudian pin 1 input masuk ke input tegangan dan outputnya 5 volt masuk ke input tegangan TTP223. Kemudian groundnya ini gabung juga, saya ambil dari sini, dan output untuk TTP nya masuk ke input pulsa. Sudah benar? Oke, sudah benar, kita coba saja. Saya menggunakan supply dahulu, bukan aki. Negatifnya sudah. Saya coba. Mantap, bro. Dan ingat, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, bahwa modul ini bisa tembus lapisan seperti ini. Ini bisa sampai 4 mili. Caranya saya buat caranya saja. Jadi caranya kalian menggunakan sebentar double tip yang ada di pasaran. Saya contohkan saja. Jadi double tip biasa. Kemudian saya tempel saja di sini. Jadi di dashboard motor atau mobil yang tebalnya masih di bawah 4 mili pasti bisa seperti ini. Ini saya tempel saja. Dan ini kuat bro. Oke, saya balik. Lihat, misalkan ini dashboard, lihat dari jauh saja sudah tembus ini. Paham ya bro? Sangat mantap. Dan ini bebannya sebetulnya, ini saya coba sebentar, saya masih menggunakan power supply. Oke, saya sudah ganti dengan beban. Saya menggunakan input aki. Saya coba saja. 2 dahulu. 5. Ini arusnya sekitar 4 ampere karena 1800 mA. MOSFET ini sepertinya bagus bro, belum hangat sama sekali. 800 dikali 7, 5,6 ampere. MOSFETnya tidak panas. Mantap bro. Saya diamkan dahulu sekitar 5 menit. Oh, mulai terasa panas. Sudah mulai terasa panas. Jadi memang ini maksimum sekitar 5 ampere. Kenapa? Yang 22 ampere merupakan peak, spesifikasi peak arusnya. Sudah mulai terasa panas. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.